Halo kak, customer aku tadinya minta dipotong rambut doang. Ternyata pas sudah selesai potong kayak gini, dia pengen di highlight. Requestnya itu warna ash gray. Yuk kita ikutan nyimak gimana prosesnya. Nah pertama, kalau aku sih tekniknya pakai topi highlight seperti ini ya. Jadi pengerjaannya lebih gampang kalau kata aku ya, daripada yang pakai aluminium foil. Terus gradasinya itu dia lebih akurat karena di situ kan udah ada bulet-buletnya kayak gitu ya, tinggal kita cabut-cabut aja sesuai gradasi yang kita inginkan. Apa pengen tebal, pengen tipis, atau pengen banyak atau sedikit gitu. Nah ini jadinya pas udah kita parting, lanjut kita racik bleachingnya. Kita bleachingnya pakai yang langsung 40% ya, biar satu kali bleaching itu langsung cetar. Jangan lupa kasih serum biru anti kerus satu ampul aja pengganti Olaplex. Nah setelah dicampur rata, udah bikin adonan bleachingnya, langsung kita olesin rata ya. Yang penting rata aja seperti ini. Nah usahakan rata banget dan tebal. Dan harus tebal ya cara pengolesannya, karena kalau misalkan cawerang atau cuma tipis-tipis aja, nanti jadinya masih gelap banget gitu. Dan biasanya untuk treatment bleaching sekali pengerjaan langsung cetar, aku pengolesannya 2 kali ya. Step pertama itu aku bleaching dengan adonan yang agak encer. Nah setelah semuanya rata seperti ini, langsung kuning, kita timpa sama adonan yang lebih kental. Tujuannya biar si kutikula rambutnya cepet pirang. Setelah rata, langsung kita cover. Tunggu 30 menit. Dan ini spill racikan bleaching kita ya kak, udah ready di keranjang belanja, silahkan kepoin. Dan ini yang penting banget adalah serum biru anti krusnya. Dan setelah 30 menit, ayo kita buka. Wow, udah rata ya. Tuh, aduh, ini kalau misalkan belakangnya udah biru kayak gini nih, hati-hati ya. Jangan males untuk ngecek, tarik simpul seperti ini. Nah, kalau rambut customer kamu udah langsung kekrek, patah, putus, nah itu tanda-tandanya nggak bagus ya. Nanti bakalan jadi krus. Nah, makanya ini customer aku, pirangnya cuma segini, langsung buru-buru kita buka aluminium foilnya. Tapi udah better sih, segini mah gray udah masuk sih. Insya Allah, mudah-mudahan. Langsung di treatment ya kak, kalau misalkan habis highlight atau habis bleaching, habis pewarnaan dan lain sebagainya. Seperti ini, sampo keratin, serum biru anti krus, jangan lupa, ini yang selalu aku bawel ke customer. Kalian kalau misalkan bleaching harganya 500.000, 700, 1 juta, mampu, sanggup, dan kalian juga harus sanggup untuk treatmentnya. Treatmentnya murah banget, ini mah serum segini ya, 5 ampul, 1 box itu harganya cuma 75.000, murah banget toh. Nah terus lanjut, ini conditioner keratinnya, tuh lembut banget ya, nggak ada krus, alhamdulillah. Dan ini spill keratin, sampo conditioner yang premium, sama maskernya. Maskernya komplit banget ya, ada yang buat warna, color. Ya ini sampo conditioner keratin color. Dan ini spill jadi highlight bleachingnya. Terus kita lanjut bikin cat rambutnya. Dan ini spill cat rambut yang kita pakai ya kak. Banyak banget komplit variannya, silahkan kakak yang kepo klik keranjang belanja di profil aku. Nah ini racikan cat rambut yang kita bikin. Ayo sama-sama kita simak cara ngolesinnya. Aku kalau pengolesan cat rambut itu dari luar dulu, biar tujuannya menyerap sempurna, biar peresapan luarnya lebih lama dan lebih strong masuk. Seperti itu ya kak. Lanjut video selanjutnya untuk hasilnya.